First of all, thank you to our parents yang selalu ada dengan kita orang waktu kita pergi tournament school. So, aku ni disahkan oleh parent yang memang tak bersukan pun. Tapi waktu aku kecil, aku memang hyper. So, macam waktu dah jenang pun, aku memang tak boleh sukan apa-apa. Lepas tu aku dengan member-member aku nak masuk salah sama-sama. Lepas tu tak dapat. Aku mohon lagi sekali tak dapat. Lepas tu waktu aku tengah tengok TV, mak aku cakap dapat offer resume show. Mak aku cakap apa tak habis semua. Lepas tu aku macam okey lah masuk lah. Lepas tu tu macam ada role. Aku macam happy lah jumpa member sekolah rendah dulu kan. Lepas tu first aku nak main rugby tapi biar aku tak kasi. So aku main hockey. Lepas tu dah form 2 macam tu. Tu form 3 dah. Aku try minta kat parent aku nak main rugby. Lepas tu dia kata main lah. Tapi waktu tu aku macam dah jauh ke jalan. So macam kalau korang tengok sekarang pun aku sub ke. Lepas tu ada satu time, lepas tu nak mandi tau. Lepas tu nak buat kucai. Lepas tu aku cakap kucai ajar aku pasti dulu, nanti aku bayar kau. Aku memang waktu tu memang aku memang nak main sangat. Aku tengok orang pergi tournament semua, tengok role pergi tournament. Aku nak main tapi aku tak dapat. So macam pergi training semua, aku memang cuba pergi awal selalu. Aku join selalu training tapi aku tak dapat. Lepas tu tiba-tiba waktu super school ni, aku try lah tanya, nak main boleh tak? Lepas tu ada kosong. Masuk lah training semua. Lepas tu macam join training sekali lah kat Dewan tu. And aku macam aku dah join training super school tu. Sebab waktu form 1 tengok match hari ni dekat main final dekat Rotor City tu, macam mesti best kan dapat masuk final angkat piala semua. Lepas tu macam waktu form 5 awal tahun dah ada dekat team lah nak training sekali. Aku macam appreciate gila. Lepas tu macam first game KEU aku memang tak expect aku dapat main kan, sebab aku baru lagi. Lepas tu korang menang. Lepas tu lawan Kisah aku tak dapat main lagi, aku ikut je lah. Lepas tu saya Putra. Lepas tu waktu lawan Star, aku macam waktu tu call up team tepi pondok bawah pokok. Aku macam dah pandang tempat lain lah waktu call up team tu. Tiba-tiba cikgu cakap aku masuk dalam team. Aku dah macam terharu gila lah. Memang macam aku dah bermain tu. Masa esok aku memang macam malam tu aku memang tak cakap dengan siapa lah. Aku memang mindset memang aku dah plan lah apa aku nak buat kalau aku dapat bola. Masa macam dapat masuk dah habis masa. Masa macam lepas tu so dah final ni kita tak dapat menang. So macam form 4, form 3 boleh sambung lagi jernih kita. So lastly aku nak minta maaf lah dekat semua. Form 3, form 4, form 5 aku banyak buat salah dekat korang. Sorry tau. Sorry so much. Lepas tu doakan kita orang form 5 ni 2 PM.